Halo guys, ketemu lagi dengan channelku Papa Yesa. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial sedikit tentang Windows 11, yaitu bagaimana caranya memindahkan taskbar. Ya, tahu kan taskbar? Taskbar itu di bagian ini yang biasanya ada di bawah untuk pindah ke atas, guys. Oke, saya akan kasih tahu caranya, tapi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Oke, langsung ke TKP, cekidot. Pertama-tama kita klik di bagian search, terus di bagian ini kita ketikkan registry editor. Oke, muncul registry editor, kita klik bagian ini guys. Oke, muncul halaman registry editor dan kita besarkan supaya lebih jelas. Kita buka di bagian HK current user. Kita buka bagian software. Terus buka di bagian Microsoft. Di sini kita cari bagian Windows. Oke, sekarang kita klik di bagian current version. Oke, sekarang klik di bagian explore. Oke, sekarang kita klik di bagian stack rack 3. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di bagian ini ya. Ini caranya untuk merubah taskbar ke bagian atas. Oke, di bagian setting kita klik dua kali. Oke, di bagian inilah yang akan kita edit, yaitu di baris kedua dan di kolom keenam guys, yang saya tunjukkan di bagian ini ya guys. Oke, di situ terdapat kode 03. Kalau 03 itu bottom, bottom berarti bawah. Kode untuk pindah ke atas itu 01. Oke, sekarang kita ganti 03-nya ini ganti 01 guys. Dengan menekan tombol delete, setelah kita delete, kita langsung ganti dengan 01. Setelah itu kita tekan OK. Terus kita minimize registry editornya. Di sini masih belum selesai, kita harus masuk ke bagian task manager. Yaitu caranya dengan klik kanan di bagian start menu. Oke, langsung kita klik di bagian task manager. Halaman task manager sudah keluar, kita klik di bagian more details. Oke, di bagian ini kita cari yang namanya Windows Explorer guys. Oke, kita pilih Windows Explorer, terus kita klik restart. Oke, langsung perubahannya diproses. Dan akhirnya taskbar sudah pindah ke atas, guys. Oke, sekarang sudah berhasil pindah ke atas dan kita kembalikan lagi sesuai dengan cara yang sama tadi, guys. Dengan masuk registry editor lagi. Dengan mengganti bagian ini 03. Kalau sudah klik OK, terus kita restart Windows Explorer ya guys. Dan akhirnya sudah pindah ke bawah lagi bagian taskbarnya. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang ingin memindahkan taskbar di bagian atas di Windows 11 dengan memakai cara ini. Apabila video ini bisa bermanfaat, share ke teman-teman kalian guys, sehingga video ini bisa bermanfaat ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini guys, supaya channel ini bisa berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan komen, dan bunyikan loncengnya biar kalian tahu notifikasi video dari channel Papa Yesa mengenai Windows 11 guys. Oke, jaga kesehatan dan jaga imunitas tubuh kita, dan jangan lupa divaksin ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Papa Yesa. Bye.